Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan share mengenai bagaimana cara agar kita membagi partisi pada harddisk eksternal, harddisk internal, ataupun SSD dengan cepat dan mudah. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman, klik kanan pada disk PC, kemudian pilih manage. Nah, setelah itu teman-teman klik atau pilih pada disk management. Nah, di bagian inilah kita akan membagi partisi atau membuat partisi baru. Nah, saya akan membagi partisi dari partisi dengan name welcome. Caranya, teman-teman pilih pada partisi yang ingin dibagi, kemudian klik kanan dan pilih shrink volume. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur kapasitas berapa giga yang akan dibuat. Nah, di sini saya akan contohkan buat 100 giga, yaitu untuk hitungan MB-nya teman-teman ketikkan 100.000. Oke, setelah itu teman-teman klik shrink. Nah, partisi sudah berhasil kita bagi, tetapi partisi ini belum aktif. Untuk mengaktifkan, teman-teman klik pada partisinya, kemudian klik kanan lagi dan pilih new simple volume. Sini kita pilih next, dan untuk name-nya di sini saya buat data, karena partisi ini untuk menyimpan data. Kita next lagi dan pilih finish. Oke, dan otomatis sudah ada partisi data yang barusan kita buat. Oke, sudah ada partisi baru. Nah, bila teman-teman yang ingin menghapus partisi yang sudah dibuat, teman-teman tinggal klik kanan saja dan klik delete volume. Nah, untuk menggabungkan kembali, teman-teman klik pada partisi sebelumnya yang dibagi dan langsung next aja sampai finish. Oke, sudah kembali. Nah, sudah tidak ada lagi. Jadi itu saja yang dapat saya share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih manage, kemudian 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 pilih manage, 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 manage. Minutes.